cocok, kita ngobrol cocok, terus nyambung, tapi juga nggak kayak ukurnya dia gitu. Dia aku bangga aja sama seorang, nggak sama Fandi aja sih, sama semuanya nanti aku salah jawab. Tapi dapat gak sih chemistry-nya kalau misalnya ngobrol sama Kak Fadli itu? Dapet-dapet aja. Ya kan Kak Ica kan juga deket banget nih sama keluarganya Kak Fadli. Udah dianggap anak sendiri lah sama ya. Kak Faisal gitu. Terus? Terus udah kayak waktu itu kalau Ica kayak mau pergi ke Paris ya. Terus minta bikinin, apa sih namanya? Kue ya atau oh, kue apa? Iya, mama sampai kemarin ya, maksudnya aku malah lebih ke apa ya, justru malah takut gitu kalau seandainya misalkan kedekatan aku sama Fandi terus jadi kita kan nggak tahu, aku juga nggak mau bilang iya, nggak mau bilang enggak, nggak tahu nanti jodoh Tuhan yang menentukan. Terus kalau misalkan kedepannya gimana-gimana, justru yang aku khawatirkan Pak Faisal sama Bu Dewi kan udah bener-bener aku anggap udah kayak ibu aku sendiri. Bahkan kenyamanan aku seperti kalau datang ke rumahnya seperti rumahku sendiri gitu. Kadang-kadang aku suka postingan kayak tiduran-tiduran aja gitu, emang selalu kayak gitu. Sholat sama-sama, dan aku merasakan lebih dari apa yang aku rasain di keluarga aku. Sangat nyaman sekali, terus berasa saya lebih gak mau kehilangan Bu Dewi sama Pak Faisal. Kalau misalkan once saya ada misalkan ada sesuatu sama Pak Dewi, terus nantinya kan akan merusak hubungan aku sama Pak Faisal. Bu Dewi itu sih yang paling utama. Ya, jadi kan kita deket banget ya sama Kak, jadi tidak mau merusak gitu ya. Kalau banyak yang netizen yang bilang, oh Kak Fadli sama ini pacaran gitu. Iya, gimana ya? Gak tahu deh, lihat nanti aja, lihat depannya. Terus kalau yang instastory itu Kak, yang kata Kak Fadli sama Kak Frans, yang ayang-ayangan itu gimana? Oh, enggak, kalau sama Frans emang candaan, semua cewek dia panggil ayang. Kalau nelfon juga ala ayang. Terus ya gitu, nanti kita foto shoot ya yang terus kayak gitu. Oke, ayang makasih, macam ayang gitu. Emang kalau sama Frans buat lucu-lucu. Ya maksudnya antara kakak beradik ini maksudnya paling udah dianggap kayak adik sendiri ya sama Kak Marita ya. Insya Allah ya. Nanti dipotong-potong soalnya nih. Terus kalau melihat kedekatan Fuji sama Cika itu gimana kan? Mantan Tori. Cika sih udah beberapa kali aku ketemu